Halo, selamat datang kembali di channel saya, Bapaknya Ayuko. Kali ini saya akan membuat konten yang akan membahas pertanyaan salah satu teman kita yang membuat fermentasi molase, tetapi meledak. Kenapa meledak? Setelah saya tanya, ternyata teman kita membuat fermentasi tersebut di dalam toples yang tertutup. Jadi, dia tidak memakai airlock. Jadi, teman-teman yang baru melihat atau baru belajar mengenai fermentasi, ini namanya airlock. Dan ini fermentasi ini saya menggunakan molase. Saya buat tanggal 5 Januari. Jadi, kira-kira umurnya baru 3 minggu ya. Nah, di sini kita lihat gelembung-gelembungnya juga keluar, tapi intensitasnya sudah mulai lambat. Kalau di minggu-minggu pertama, itu intensitas gelembungnya sangat cepat sekali. Jadi seperti gelembung yang di aerator yang di akuarium ya. Nah, di sini gelembungnya masih berjalan. Ini artinya fermentasi yang di dalam galon ini masih berjalan. Oke, kita lihat lebih dekat lagi ya. Jadi, apa sih fungsi airlock itu? Jadi, untuk teman-teman ketika akan membuat fermentasi apapun itu, membuat airlock ini sangat penting. Kalau tidak, pasti galon ataupun toples yang teman-teman pakai untuk fermentasi itu akan meledak. Kenapa? Karena ragi yang kita pakai di dalam bahan fermentasi ini, selain menghasilkan alkohol yang kita harapkan ya, juga mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida itu apabila galon ataupun toples kita tertutup rapat, semakin lama karbon gas tersebut akan banyak menumpuk sehingga memberi tekanan yang sangat besar. Jika tekanan sudah besar, tentu saja akan meledak. Nah, itulah kenapa kita perlu membuatkan airlock. Jadi, prinsip kerja airlock itu sangat sederhana sekali. Jadi seperti ini teman-teman, cara membuatnya juga sangat sederhana. Saya memakai galon, galon yang kecil. Galon ini biasanya yang untuk cuci tangan, sekarang sudah banyak ya di pasaran. Kebetulan galon ini juga tutupnya bagus, tertutup rapat, jadi kita tidak perlu memberi isolasi ataupun penutup lagi. Kita hanya melubangi di tengah sini. Saya memakai selang tukang bangunan. Saya lubangi, kemudian saya beri lem airborne di sini. Kemudian untuk mengantisipasi kebocoran, saya beri tepung yang saya beri air sedikit. Kemudian saya olesi, jadi nanti lama-lama ini mengeras seperti perekat. Nah, kemudian selang ini kita hubungkan ke dalam air. Air ini saya tampung dengan bekas Coca-Cola, boleh menggunakan botol atau apapun saja. Yang jelas, ujung selang ini harus selalu berada di dalam air. Jadi, airlock ini menjaga udara luar itu tidak bisa masuk, tetapi gas yang ada di dalam ini karena mempunyai tekanan yang tinggi akan keluar melalui ini. Jadi selang ini adalah satu-satunya pintu keluar bagi gas yang ada di dalam galon fermentasi kita. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau melihat channel saya juga sudah pernah upload cara membuat toples fermentasi. Tapi sebelumnya saya membuat fermentasi dengan toples yang berbeda. Kali ini saya menggunakan galon ini. Apapun itu ya teman-teman, yang jelas kita pastikan tutup di sini, tutup toples ataupun galon kita tertutup rapat. Cara mengetahui sudah tertutup rapat atau tidak, kita masukkan saja selangnya ke sini. Sudah masuk dalam air ya. Kemudian kita ingin tahu apakah sudah terkunci rapat, apakah sudah kedap udara. Gampang, setelah kita masukkan, kita tinggal tekan ujungnya di sini. Ini saya tekan ya. Begitu kita tekan, kalau airnya atau udaranya keluar, nah, nih, tuh, keluar seperti ini, artinya tempat fermentasi kita ini sudah kedap udara. Jadi nanti kita tinggal tunggu. Nah, apabila kita menggunakan ragi instan, nggak perlu hitungan jam, sudah akan keluar gelembung ya. Tapi kalau kita memakai ragi yang tape, saya memakai ragi tape, itu lumayan lama untuk menghasilkan gelembung.
Ya, gelembung ini adalah penanda bahwa fermentasi kita berjalan. Oke, teman-teman yang belajar membuat fermentasi, semoga memberi informasi tambahan ya. Dan ingat, apapun fermentasi yang kita buat, selalu gunakan airlock atau selalu buat airlock. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba.